Alright, welcome back. Akhirnya mood kembali seperti normal. Thank aku God. Baca rukyah tadi, kata apa? Masya Allah. Okeylah, kalau anda sedang menyaksikan Hashtag Tim, saya akan bawakan kepada anda barisan pelakon daripada filem Garang. Di hujung sekali, tak boleh diperkenalkan. Kita ada Ayah Wan Hanafizu dan juga kita ada John ataupun Macha. Kita ada Osman ataupun nama wataknya Rashid. Chacha dan juga Ahmad Reza. Dan untuk anda semua, yang sebenarnya filem Garang ni merupakan satu kisah yang menceritakan perjuangan atlet Paralimpik. Betul. Based on true stories, Betul. Yang menariknya sebenarnya untuk filem ini ada adik-beradik juga yang berlakon kan? Which is Chacha dan juga Ahmad. Ini senanglah korang nak dapatkan chemistry dan memang duduk serumah kan sebenarnya kan? Bolehlah kita tolong satu sama lain lah. Ada scene yang susah ke apa, tolong satu sama lain. Gaduh-gaduh tu memang kita memang dah biasa lah. Mana-mana dah biasa lah. Okay, adakah ini filem pertama untuk Ahmad? Actually, filem yang ketiga. Tapi bagi Ahmad, ini filem pertama yang aksi lah. Okay. Yang banyak action. Bukan banyak macam duduk je kan. Kita kena gerak, kita kena body language tu lebih banyak bergerak lah. Okay, maksudnya filem pertama juga berlakon dengan kakak. Jadi maksudnya Ahmad, Osman dan juga John kiranya sebagai atlet lah. Yes. Okey. Jadi Ayah Wan sebagai jurulatih ke macam mana? Lambat lagi jurulatih. Saya tak nak cerita. Saya nak khabarkan karakter saya. Okey. Oh, jahat sungguh dia. Oh, jahat. Jahat. Jahat saya pasal saya berselindung di balik kebaikan saya. Saya taja sampai saya pernah menaja atlet kita pergi ke Jepun, kononnya. Tapi ada udang di sebalik ni. Ya, betul. Ada udang saja. Sopong kering pun ada. Udang saja. Itu dia. Tapi okey, yang menarik kalau nak tengok kan, ketiga-tiga macam Ayah Wan, Suchacha, Ahmad, asalnya orang kampung yang sama kan? Ya. Orang Gailu kan? Aku kata dah. Dok gini. Jadi kita nak tanya Osman dan juga Macang kan. Jadi untuk first time berlakon dalam filem. Rasanya cabaran untuk kalian berdua macam mana? Sebab ada banyak watak aksi kan? Cabaran sebab kali pertama. Jadi mat. Ini cakap ke baca pusing? Cakap. Darah gemuruh tu tetap adalah. Okay. Tapi saya cuba elakkan untuk menampilkan watak-watak yang sedia ada. Saya cuba bawa, nampak alhamdulillah boleh. Jadi macam apa? Macam mana? Okey. Probably a bit hard and a bit okay. Yang tak tahu dulu. Yang okey tak nak tahu. Kamu bukan ada mana Malaysia ke mana? Malaysia. Malaysia cakap Malaysia lah. Pasal tak ada topi tak boleh ya? Okey baca. Okey baca. Mana yang susah tu? Yang susah tu yang mana? Because saya ni sebenarnya boleh jalan tapi kena pakai tongkat lah. So I need to use my body force to walk. Okey. Dalam filem ni lah. So that's the susah main. Sikitlah. That's all. Okey, kalau macam Osman pula kan, mana yang susah, nak menjiwai karakter ke atau watak aksi yang kena bawa? Ataupun nak berhadapan dengan Ayah Wan ni. Mana lagi susah? Saya rasa ia semua sama. Semua okey. Cuma yalah, kita kali pertama berdepan dengan artis yang sedia ada tu gitu. Macam takut. Padahal kita tak pernah tak biasa kan. Jadi saya cubalah membiasakan dan dalam watak ni saya banyak berpusing. Kata orang jiwa lembut. Nampak muka garang dia agak takut ni kan. Okey, Man. Belanja sikit PC ni. Belanja sikit satu PC. Kadang-kadang dia ada ketawa dia dah pusing ke belum? Warkah anak istimewa? Panggillah kami dengan apa sahaja nama. Insan istimewa. Atau orang kurang upaya. Diserah kepada nasib dan takdir, dipandang sekilas dengan kasih sayang. Sering dilupa di tengah-tengah kesibukan. Sesungguhnya banyak lagi yang patut dilakukan.
Berilah kami tenaga dan masa. Berilah kami fikiran dan perangsang. Berilah kami keyakinan dan harapan. Sesungguhnya, dengan kemajuan sains dan teknologi, dengan keinginan dan dedikasi, mudah-mudahan nasib kami dapat dibaiki. Wow. Bing, bing, bing. Tisu bagi Hana. Tisu bagi Hana, bagi Hana. Saya nak nangis. Nampak tu. Yang ni kan saya tak baik tau. Wow. Okey, untuk Ahmad pula. Sebab bila cakap tadi banyak buat aksi kan. Aksi yang mana yang Ahmad rasa macam, uish. Aksi yang paling paling gila lah. Richard saya kena ikat dekat van. Lepas tu diorang tarik. So kita orang macam pula kayu. Tapi sebenarnya Richard tu dah ditarik oleh van. So kita orang buat fight sikit lah. Adalah sikit fight. Tapi laju tu. Ada fight sikit. Dia ikat tali, tarik. Ada scene saya nak tergolek tu. Diorang saya kayu-kayu. Diorang tarik tali tu. So Richard saya akan tergolek ke belakang. Banyaklah aksi-aksi yang saya tak pernah buat yang jatuh, bukan jatuh main kan, ada tilang pun jatuh betul-betul lah kan. So jatuh walaupun macam sakit, aku nak buat lagi. Semangat. Tapi kan, apa yang Chacha belajar kan daripada filem ini tentang hakikat ataupun realiti seorang atlet Paralimpik kat Malaysia ni? Chacha belajar sebab bagi Chacha, Chacha pun ada abang, OKU juga. So sebagai OKU ni dia nak orang yang macam, kita layan dia macam orang biasa, jangan buat rasa dia ni macam kurang upaya. And then Chacha berlakon dengan semua orang-orang kiri, Chacha rasa macam bersyukur. Chacha betulkan sikit, dia orang bukan kurang upaya, dia orang kelainan upaya. Yes, dia orang kelainan. Ada benda yang kita orang buat. Luar biasa. Tapi saya dengan dia, saya rasa macam kita semua family, kita boleh lepak-lepak, gelak-gelak. So macam kita punya trademark, aku luar biasa. Yes, aku luar biasa. Okay. Hashtag aku luar biasa. Oh, lupa nak ucapkan selamat hari OKU sedunia. Ya, hari ini. Selamat hari ini. Wow. Dan filem ini akan ditayang kepada 5 Disember. InsyaAllah. Mungkin harapan ayahlah untuk filem ini. Dan orang-orang yang ni ha. Tak, ada benda yang pada saya terlalu saya terharu bila dapat tahu niat di sebalik pembikinan filem ini. Niatnya terlalu murni untuk membina sebuah asrama untuk diorang. Itu intentionnya. Jarang tu orang buat filem untuk buat asrama. Betul. Bukanlah pasal dia orang tak nak bagi satu stigma yang orang kelainan upaya selalu mengharap bantuan. Dia usahakan filem ini dan serta mengharapkan pulangan itu dapat dibangunkan. Betul. Benda itu itulah saya harap niat yang ini murni, sama-samalah kita sokong dan saya tak kata amin, bantu, sama-sama kita sokong. InsyaAllah. Dan kita doakan semoga filem ini meletup, ngam-ngam. Dan kita ucapkan kepada dua orang artis kita yang baru ni terus sukses. Mana tahu dapat lagi tawaran-tawaran berikutnya nanti. Jadi mungkin sampai dekat sini saja untuk malam ini. Thank you so much kepada Chacha, thank you Ahmad, thank you kepada Ayah, thank you kepada Masha, thank you kepada Usman kerana sudah bersama dengan kami. Kepada jangan lupa untuk tonton dan sokong filem Garang yang akan keluar pada 5 Disember ini. Betul. Sama-sama kita bantu mereka, kita membangunkan asrama untuk menempatkan Paralimpik atlet Paralimpik OKU ini. Yeah. Okey, dan kepada anda jangan lupa untuk follow kami di mana? Di Twitter dan juga di Instagram @officialhlife, @pingazwan, @hanaalmauzah. Jangan lupa, okey. Jadi seperti biasa kita jumpa lagi insya-Allah pada minggu-minggu akan datang dan juga pada hari esok. Assalamualaikum. Bye.